Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frankus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Fran. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Talamares ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Talamares BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stellamaris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya, itu selama harus memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus ikhlas, tulus hati, sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stellamaris BSD? Karena di Stellamaris BSD ini, seperti yang saya bilang tadi, berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru, dan fasilitasnya mendukung, support kepada mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Salah. Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Stellamaris School Jambi and currently a primary student. I chose Stellamaris because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the park by Transigen Jaya. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun out there. I am happy that I got achievement with the Winter Olympians. I won bronze in Seoul last 2021, emerald in Jeju last October 2021, and March 2022. My tips for my former student like me are study hard at school and also at home. I am glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye. Thank you.
Hello, my name is Gregorius Kenneth Ganda. I'm 8 years old. I'm studying in Starwise Kojambi and currently a primary student. I choose Starwise because it is a Catholic school. I love to do outdoor activities. The best moment that I like so much that we went to the farm by Kansigin Jaiba. It was interesting, fantastic, and we had a lot of fun out there. I am happy that I got achievement with Inter Olympians. I also got bronze in Seamo last 2021, emerald in Gizmo last October 2021, and March 2022. My tips for my fellow students like me are study hard at school and also at home, improve regularly. I am glad to be a student ambassador. I will inspire my friends to study more. I want to be a young businessman just like my dad. Thank you. Bye. Semuanya, perkenalkan nama saya Frankus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Frank. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di kelas 10, 11, dan 12. Saya juga sebagai wali kelas 12 IPS 2. Seorang guru menurut saya adalah suatu profesi yang sangat luar biasa, karena seorang guru itu bukan hanya melayani dan mengajar, tetapi kita di sini sebagai orang tua kedua mereka, sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan mereka untuk menggapai cita-cita yang paling tinggi. Oke, mengajar di SMA Telamaris ini menurut saya sangat luar biasa. Jadi seru, murid-muridnya juga kooperatif, begitu juga dengan guru-gurunya. Di sini sangat seru, lingkungannya juga mendukung dan semua support. Di SMA Telamaris BSD menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12. Siswa-siswi di Stellamaris BSD ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai daya juang yang tinggi, mereka memiliki rasa semangat belajar yang tinggi dan pastinya seru. Pokoknya kalau menurut saya sih gokil semua. Ya, kalau trik dari saya adalah prinsipnya di sini saya bukan hanya mengajar, tetapi saya melayani mereka dari hati kita ya. Karena kalau dari berdasarkan pelayanan, maka mereka akan motivasi itu akan muncul dari diri mereka sendiri sehingga semangat belajar itu selalu ada. Itu sih trik dari saya. Menurut saya, ya, selama harus memiliki guru-guru yang sangat luar biasa, guru-guru yang melayani mereka dengan tulus ikhlas, tulus hati, sehingga tercapainya cita-cita mereka. Banyak yang jadi dokter, jadi bahkan ada yang jadi guru juga, jadi pilot dan lain-lain. Jadi yang ada di sini bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi di sini adalah menunjukkan bahwa semangat belajar dan melayani itu sungguh nyata. Kenapa parent harus mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah Stellamaris BSD? Karena di Stellamaris BSD ini, seperti yang saya bilang tadi, berbeda dengan yang lainnya. Di sini guru-gurunya caring, terus anak-anaknya seru, dan fasilitasnya mendukung, support kepada mereka. Apapun yang mereka butuhkan, kami siap melayani mereka. Terima kasih, bye-bye. Salah. Halo, perkenalkan saya Marlena Gea. Biasa anak-anak menyapa saya dengan Miss Lena. Saya mengajar di kelas nursery. Hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah pertama, karena saya mencintai dan
menyukai dunia anak-anak, dan yang kedua, saya merasa bahwa passion saya adalah mengajar anak-anak. Untuk saya secara pribadi, mengajar di Stella Maris Karawaci itu sangat menyenangkan, selain karena anak-anaknya yang lucu-lucu dan menggemaskan, saya juga merasa nyaman karena lingkungannya yang sangat mendukung saya dalam mengajar, terlebih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan saya di sekolah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi, dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, selain anak-anak itu lucu, juga mereka memiliki keunikan dan berbagai karakter yang bervariasi ya biasanya. Itu yang membuat saya merasa tertantang dan merasa termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan contoh atau teladan bagi anak-anak didik yang saya ajar. Di Stella Maris Karawaci ini menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode area dan juga metode Montessori. Untuk saya secara pribadi, selama ini saya suka menggunakan metode belajar sambil bermain. Untuk hal ini, kita dapat melihat bahwa posisi atau lokasi dari Stella Maris Karawaci ini sangat strategis sehingga dengan mudah dapat dijangkau. Yuk bergabung bersama Stella Maris Karawaci dan menjadi Stella Marian. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Bye-bye. Hai, welcome to podcast Tema Talk. Yuk kenali perbedaan skincare aman dan tidak aman bersama aku, Airani Yuki Putri dari kelas 10 IGCSE Stella Maris School, Gading Serpong. Kalau aku sih bahas tentang skincare aku kurang ngerti ya, and that's why di sini ada expert dokter cantik di sebelah aku yang bakal ngomong tentang skincare. Buat aku terutama cewek-cewek, skincare itu penting banget gak sih? Relat. Sebenarnya bukan buat cewek doang ya. Iya. Kan cowok juga butuh loh. Jadi diralat ya dia. Iya, oke. Berarti cewek sama dokter cewek sama laki-laki emang butuh banget. Iya, cewek cowok semua butuh skincare. Ya, terus kalau aku jujur nih, aku nggak terlalu pakai skincare yang ribet-ribet banget. Palingan cuma cuci muka, terus jarang banget nih dok pakai sunscreen. Karena menurut aku wajahku belum yang sampai jerawatan banget, yang sampai harus pakai skincare setiap hari, terus juga karena mahal. Terus takutnya kalau pakai skincare malah jerawatan muka aku. Jerawatan, terus ketergantungan, pasti kayak gitu. Iya, itu takutnya gitu dok. Terus takutnya bahaya, terus malah bener-bener yang kan ada yang sampai merah banget gitu muka. Iya, oke. Itu sudah lumrah ya semua pasien-pasien, jangankan kita yang maksudnya yang awam ya, artinya yang anak sekolahan, kadang yang kuliah, yang kerja pun kadang kurang mengerti apa itu skincare. Dan mikirnya tuh skincare tuh wah nanti ketergantungan nih gitu kan, karena resep dokter gitu kan. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Nah. Ya. Daripada kita makin penasaran, kita langsung kenalan aja sama narasumber yang udah datang hari ini, langsung dari klinik nih. Kenalin, ada Dr. Fiska Pakarti Suharti dari Glossing Clinic Gading Serpong. Oke, halo, saya Dr. Fiska Pakarti Suhardi ya, pakai D. Nanti itu nama bapak saya soalnya, nanti saya komplain. Anaknya siapa gitu kan, bapaknya ntar, oh bapaknya salah namanya. Jadi, tapi biasa panggil Fiska, saya berpraktek di Glossing Clinic di cabang Serpong karena Glossing itu kita punya banyak cabang di mana-mana tersebar di Indonesia. Nanti nextnya kita mau go internasional, doain aja. Glossing. Oke, kayak gitu. Kalau Glossing itu Senin sampai Sabtu kita ada ya, dari jam 10 sampai jam 6 sore. Gitu. Jadi kalau mau ketemu bisa ketemu saya nanti di sana. Oke, sebelum kita mulai ke sesi pertamanya, kita akan memberitahu bahwa ada giveaway menarik dari Glossing Clinic Gading Serpong, voucher sampai dengan 50%. Terus bagi parents ya, dan peserta podcast yang mau bertanya, bisa langsung tanya di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, serta pertanyaannya. Kita tunggu ya pertanyaan dari para parents dan peserta podcast. Yeah. Oke, kita lanjut ke sesi pertama.
Sebelum itu dok, aku pengen tanya tentang latar belakang dokter lah. Oke. Dokter emang udah ada interest di bidang kecantikan dari kecil sampai sekarang bekerja di bidang kecantikan atau gimana nih dok? Sebenarnya kalau interest dari kecil tidak, tentu tidak. Tapi kalau anak kecil kalau ditanya mau jadi apa dokter, iya itu dari kecil ya. Kayaknya hampir semua orang, nggak hampir deh. Beberapa anak kalau ditanya mau jadi apa, dokter. Ih, aku ya, juga dari kecil. Kan, ya kan? Tapi kalau ditanya dokternya apa, saya tidak pernah kepikiran untuk jadi dokter estetik sebenarnya. Kalau ditanya dulu mau jadi apa dokter, pokoknya dokter aja. Nah begitu saya kuliah, bekerja, kemudian baru deh berpikiran nih, kayaknya menarik juga nih ya estetik gitu kan. Maksudnya kayak pertama memang pengetahuan baru buat saya juga ya. Jadi kita memang sih di kedokteran itu kita dipelajarin sedikit, tapi pengenlah coba yang lebih ilmu baru estetik gitu, gitu ceritanya. Jadi dokter pas sudah selesai kuliah langsung ke Glow Skin atau gimana nih dok? Enggak, saya melalang buana kayaknya kemana-mana. Saya habis begitu dari begitu lulus, kita ada program internship dari pemerintah, saya internship 1 tahun, kemudian masuk ke rumah sakit di UGD dulu. Gitu, kenapa? Karena namanya masih muda, masih menggebu-gebu, semangat masih 45, di UGD lah tempatnya, ya yang semua bakal gitu ya. Tapi setelah lama-lama nggak, saya kok tertarik ya ke estetik gitu sih ceritanya. Oke. Berarti dokter udah dari tahun berapa nih di Glow Skin? Saya sudah berapa ya, lama banget, udah berapa ya? Lebih dari 3 tahun saya di Glow Skin. Gitu. Oh banget sih. Iya, lumayan ya. Jadi sekarang Glow Skin Clinic udah punya berapa cabang tuh? Kita ada 10 cabang. Kita tersebar di mana-mana. Jadi kita di Jakarta itu ada 2, di Jalan Bumi sama di Tebet di Jakarta Selatan ya. Kemudian di Kebayoran tuh, yang di Bumi itu di Kebayoran Baru, terus kita di Gading Serpong ada 1, Bekasi 1, Cibubur kita punya 1 baru lagi. Cabangnya. Oh iya, boleh nih Glow Skin Cibubur ya nanti. Nanti bisa kita kasih kontaknya Glow Skin Cibubur. Siapa tahu bisa pas lagi di Cibubur kan? Bisa treatment di sana. Terus kita punya juga kalau di daerah Jawa, ada Surabaya, Malang, kita ada Bali, terus ke atas dikit kita punya Balikpapan, Banjarmasin, terus ada Makassar juga. Gitu. Kalau yang di Gading Serpong itu lokasinya tepatnya di mana tuh, dok? Kalau untuk Gading Serpong itu kita ada di Ruko Finansial. Jadi di Jalan Raya Boulevard, di Ruko Finansial, Blok BA2 nomor 35. Jadi deretan bank-bank tuh yang dari BCA, nah itu ada Glow Skin gitu. Sebelahnya masih bank. Banyak bank. Banyak bank. Kita sebelahnya Bank Mayora tepat. Persis di sebelahnya Bank Mayora. Terus di Glow Skin itu kita bisa ngelakuin treatment apa aja dan treatment apa yang lagi promo nih? Treatmentnya itu tidur. Karena saking enaknya di treatment di Glow Skin dong, ya kan? Jadi pasien kita banyak yang tidur, lagi di treatment karena dipijit-pijit, ya kan? Dimasas-masas tidur. Banyak kita dari facial, kita sebutnya face therapy ya kalau di Glow Skin itu. Kemudian kita ada peeling. Dermapen, microneedling, itu mesoglow kita sebut, PRP yang buat bopeng, sampai yang skin booster, salmon DNA, thread lift, kemudian kita juga ada filler, kemudian kita juga ada apa lagi ya, banyak banget sih soalnya, botox, injeksi botox itu ya, itu kita juga ada sebenarnya gitu. Kalau promo, kita lagi ada promo banget di treatmentnya. Jadi kalau mau tahu promonya apa aja, boleh lihat di IG kita, Glow Skin Serpong, Glow Skin _ Serpong gitu. langsung cek IG-nya di situ ada promo-promo. Iya, di situ juga ada beberapa apa aja sih yang treatment di Glow Skin, terus ada videonya juga, jadi bisa tahu gambarannya. Oh nanti kalau aku di face therapy yang ini, oh gini ya dapat ini, enak banget, langsung deh gitu. Berarti jam operasional Glow Skin itu dari jam berapa sampai jam berapa? Terus juga last treatmentnya itu di jam berapa? Oke, kita tuh dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi last treatment kita jam 4 sore.
bisa sampai jam 5 sih sebenarnya. Tapi kalau untuk konsul produk itu bisa sampai jam 6 sore karena saya standby. Gitu. Jadi kalau mau konsul produk, satu lagi kita tuh konsulnya enggak cuma ngobrol doang ya, enggak. Jadi kita dicek di skin analyze. Jadi ada data by data ya, jadi nggak cuman memang betul kita periksa secara saya periksa juga inspeksi, tapi kita juga ada by data dengan skin analyze itu. Nah nanti kalau misalnya datang lagi setelah treatment yang misalnya treatment yang kedua atau misalnya secara setelah pemakaian produk 2 minggu 1 bulan itu dia ada progress, jadi kita kasih tahu, kita bisa bandingkan ini yang sebelum pakai, ini yang sesudah pakai, ini sebelum treatment, ini sesudah treatment, kayak gitu. Jadi pasien sih lebih tahu ya, mengenal juga si jenis kulitnya, kemudian apa aja jadi masalah. Terkadang gini, banyak pasienku datang cuma bilang, saya mau bersihin muka aja deh. Iya. Betul, begitu masuk skin analyze, ceger, banyak banget masalahnya. Nggak kelihatan ya dok? Nggak kelihatan gitu, makanya Rani jangan terlalu merasa belum perlu ya. Iya. Nah gitu, coba di skin analyze, nanti kan kelihatan semua dosa-dosa itunya. Gitu kan? Iya, oke. Okay. Besok kita mau datang juga kok ke Ghost, ke ini ya, Stella Maris ya. Ada open house. Open house ya, iya. Atau dari open house datang ke Glow Skin treatment ketemu saya kan, bisa juga kan, deket kok, deket. Berarti gitu. Yang mau hubungin lebih lanjut tentang Glow Skin Clinic itu bisa kemana dok? Kita bisa ke nomor 0813-8822-4693 gitu. Oke. Okay. Terima kasih ya dok. Terus aku mau ingetin lagi, bagi yang ingin bertanya langsung seputar skincare, bisa langsung saja ketik pertanyaan di bawah chatroom ini dengan format nama, nomor telepon, domisili, serta pertanyaannya. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris berupa voucher exclusive partner B2B Stella Maris. Voucher dapat diambil di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing communication Stella Maris ya. Diskonnya sampai 50% loh, ya kan dok? Betul, betul. Ya. Bukan sampai, semua diskon 50%. Iya, iya. Skin bagi-bagi banget nih. Yang face terapi ya, facial, ya orang sebutnya facial, tapi kita bilangnya face terapi, itu diskonnya 50%. Bukan sampai, bener-bener 50%. Gila, 50% dok. 50% setengah harga, dan kita nggak pernah buka di mana-mana lagi. Jadi kalau buat yang bener-bener pengen, atau ya udah bikin pertanyaan sebagus-bagusnya gitu kan. Iya, bener gitu. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Kita mau nanya lebih dalam tentang skincare. Menurut dokter, apa sih arti skincare dan apa yang termasuk skincare? Oke, skincare, skin artinya apa tuh? Kita harafiah dulu ya. Iya. Care berarti perawatan. Jadi perawatan kulit itu udah pasti kan. Iya. Nah itu skincare itu rangkaian sebenarnya, rangkaian yang kita pakai, yang kita gunakan pada kulit kita dalam usaha untuk merawat kulit kita. Jadi bukan berarti nanti mukanya ditambah jelek kalau pakai skincare tuh nanti udah tuanya ntar malah jadi item-item, jadi itu bukan skincare. Berarti kalau skincare itu justru kita merawat biar tuanya itu tetap awet muda gitu. Seperti itu ya. Gitu ceritanya. Berarti waktu yang tepat untuk mulai memakai skincare tuh kapan dan skincare apa yang cocok untuk pemula? Okay. Kita ngomongin skincare tuh apa aja gitu ya. Tadi ya, yang pertanyaan yang pertama, sabun cuci muka itu termasuk skincare gitu. Toner, terus cleansing milk, sunscreen gitu-gitu. Kalau dibilang dari mulai kapan, bahkan sunscreen tuh ada loh yang dari bayi. Ah, serius? Yes. Jadi ada beberapa ada merek yang enggak boleh sebut merek iya, kan iya. Ya. Boleh, kamu. Nah, ada merek yang untuk memang untuk bayi gitu. Jadi kalau mau bawa bayinya berlibur naik jet ski kan panas-panasan, bisa pakai skincare sunscreen dulu gitu kan. Jadi naik apa aja gitu ya di luar. Ya nanti ini lagi ya, jadi polemik kita. Pokoknya kalau dari bayi sebenarnya ada skincare atau sunscreen untuk bayi. Cuma kalau untuk usia yang produk kita itu dari mulai remaja udah boleh, misalnya umur 10 tahun itu boleh pakai sabun kita. Aku mau tunjukin boleh? Boleh. Sabun boleh. Yang aman ya. Iya. Nah,
ini ada sabun namanya Skin Fresh Facial Wash. Nah ini bisa dipakai umur 10 tahun, ini bisa. Bisa. Bisa, karena ini gentle, jadi nggak ada yang nggak ada parfum ya, nggak ada parfumnya, jadi nggak ada wangi, terus nggak yang berbusa banyak gitu ya. Jadi ini aman banget. Jadi untuk yang kulit yang berjerawat, yang biasa, yang maksudnya yang tidak berjerawat, ini bisa. Kenapa sih dok yang kalau misalnya nggak berbusa banyak itu malah dibilang bagus? Nah berarti kan kadar deterjennya tidak banyak dong. Oh. Gitu. Kalau misalnya busanya banyak tuh bikin kulit kering gitu. Kering, betul. Tunggu, kayaknya saya keputer ini kayaknya. Betul, ya. Nah, ya. Itu ya. Kalau dokter sendiri perawatannya apa aja nih? Sabun pasti ya. Iya pasti, itu sabun. Nggak boleh kelewat. Kalau saya sih dari mulai cleansing milk. Cleansing milk di awal, kemudian sabun, cleansing milk, sabun. Kalau pagi itu saya pakai Hydra Expert Serum, itu serum untuk melembabkan, hydrating. Kemudian pakai Day Protection Cream, itu sunscreen. Sunscreen sudah ada pelembabnya juga, dan itu cocok buat aku gitu, maksudnya itu yang cocok. Kan skincare tuh, glow skin tuh banyak, cuman yang cocok tuh yang mana gitu ya. Terus malamnya aku pakai yang Rejuve Expert Serum, Hydra sama Rejuve itu. Kalau misalnya untuk pemula kayak aku, kan aku masih kayak umur 16 tahun gitu ya. Mudah lah ya dok. Mudah, gak beda jauh, kita gak beda jauh. Paling beda setahun buat tahun. Iya oke. Berarti rangkaian skincare-nya tuh yang cocok apa dok? Yang simple deh. Simple sabun harus. Iya. Ya yang dong ya. Kayak mandi kita pakai sabun. Iya. Ya kan? Jadi sabun cuci muka. Sunscreen, Hydra Expert Serum itu untuk hydrating gitu, sama si sunscreen tuh udah oke. Kalau misalnya gitu. kulitnya kayak oily, kita harus pakai pelembab gitu nggak sih dok? Boleh, harus, bukan boleh, harus. Jadi mau kulit oily, normal, terus kering atau kombinasi tuh harus pakai pelembab, tapi beda-beda ya pelembabnya apa aja gitu. Oh ada kandungannya. Yang boleh, tidak boleh gitu. Itu ceritanya. Terus kalau biasanya kalau anak sekolah kan habis olahraga, mukanya wah luar biasa kan, kicok-kicok gitu. Nah itu kita bisa pakai glow face tonic. Jadi glow face tonic itu kita toner, toner kita, jadi bisa membersihkan sekaligus mengangkat sel kulit mati secara rutin kayak gitu. Jadi itu bagus banget. Terus sama bioclam skin. Kenapa bioclam skin itu karena kan panas-panasan, bosong lah. Nah, dikurangi iritasinya dengan penggunaan bioclam skin di malam hari itu boleh. Itu yang rutin loh buat anak-anak. Bisa. Baru tahu dok. Bisa itu. Terus kalau misalkan biasanya kan kayak sebelum sabun cuci muka itu kan ada yang pakai micellar water. Boleh, boleh. Gitu. Terus apa perbedaan micellar water sama toner itu dok? Beda. Kalau micellar water itu untuk bersihin di awal ya. Nah, itu dibersihin di awal, kemudian baru pakai sabun. Sedangkan toner itu sama membersihkan, tapi dia untuk menyiapkan kulit kita itu untuk menerima skincare berikutnya. Itu toner. Oh gitu. Ya, gitu ceritanya. Terus kan sekarang banyak ya skincare yang mahal-mahal gitu. Oh, terus iya, malah yang murah tuh orang jadi langsung jeger gitu, mukanya semerah-merah gak jelas gitu. Wajar gak sih dok kalau misalnya perawatan buat wajah itu mahal? Gini. Mahal murah itu relatif. Iya, Ya kan? Mahal murah itu relatif. Kalau orang yang istilahnya punya penghasilan lebih tinggi, dia melihat skincare glow skin murah banget. Tapi kalau misalnya yang masih minta orang tua, misalnya sekolahan, uangnya yang dikumpul-kumpul, mungkin ngerasa wow gitu kan. Tapi itu relatif. Jadi yang penting itu aman. Aman, aman dalam arti sudah BPOM. Ya, itu penting, sudah BPOM. Terus ingredients tercatat di kemasan. Ada logo halalnya. Ya kan? Kemudian dia juga sudah uji klinis. Gitu, melewati uji klinis gitu, bahan-bahannya semuanya itu ya, jadi bukan abal-abal. Sekarang tuh banyak yang banyak abal-abal banget. Mungkin dipikirnya gini, murah-murah karena abal-abal ya, merkuri. Iya. Ya merkuri nggak tau dipakai kincong satu minggu kemudian, dua minggu kemudian hitam semua jerawatan. Tuh saya dapat yang pasien kayak gitu. Dapat kok pasien banyak sih kayaknya dok, soalnya kayak di social media tuh mereka sering nyebarin skincarenya kayak murah-murah, terus emang testimoni mereka tuh lagi kincong, terus tiba-tiba berapa tahun kemudian mereka langsung Ya gitu. Aku nunggu berapa tahun, pasienku ada yang baru sebulan langsung hitam.
Oh, hitam tuh kenapa? Ya itu Merkuri. Oh, Merkuri. Iya, jadi hati-hati. Makanya tadi kan judulnya aman tidak aman. Nah, itu. Oh, jadi iya, kita harus tahu itu harus, kalau kenapa sih mesti dikonsultasikan dulu ke dokter? Kalau bisa pakai skin analyze itu ya. Itu karena biar lebih jelas. Kemudian skincare yang kita pakai itu udah tahu nih ingredients-nya apa, kegunaannya apa, fungsinya apa, cocok apa enggak, sesuai pokoknya sesuai dengan jenis kulitnya si pasien. Tapi kalau misalnya yang abal-abal itu yang jual juga bukan dokter. Oh. Ya kan biasanya reseller. Begitu ditanya gini, yuk beli, setelah dibeli terus ganti nomor. Gitu kan? Ya kan? Itu banyak yang kayak gitu kan. Ternyata banyak komplain langsung ganti nomor. Ya kan? Nah, itu karena skincare-nya tidak BPOM, terus juga mengandung merkuri gitu-gitu. BPOM itu bisa dipalsuin gitu enggak sih, Dok? Kalau misalnya skincare. Tidak bisa, karena kalau dicek ya? Kita pakai dicek di nomor yang kita cek BPOM, kalau kita ada gitu. Oh, jadi dipalsuin tuh bisa loh. Maksudnya kayak diketik aja asalnya BPOM masukin aja nomor apa aja salah-salah. Tapi kalau kita cek itu enggak masuk berarti. Oh. Gitu. Baru tahu aku. Gitu. Jadi hati-hati kalau bilang BPOM, cek aja. Kalau aku sih iseng ya. Yeah. Suka iseng ada BPOM, cek. Cuma ternyata enggak BPOM gitu kan. Apalagi kalau namanya udah enggak jelas, cuman tinggal namanya ABC, CBA, apalah ABC itu kan kita enggak tahu ya itu ya. Gitu. Kalau Go Skin kita sudah BPOM, halal, terus seperti ini deh. Kita ada kode ya, ada MOU juga. Nah, kita bisa scan. Oh, itu BPOM-nya. Buat ngecek BPOM. Iya. Gitu. Jadi, kenapa kita berani seperti ini? Kita memang sudah BPOM. Jadi langsung kayak ke website BPOM. Iya, jadi langsung terdaftar gitu ceritanya. Kalau aku bilang tadi kan aku nungguin pakai skincare pas sudah jerawatan gitu kan mukanya. Perbedaan orang yang rajin pakai skincare emang dari usia muda sama yang nggak pakai tuh apa, Dok, biasanya? Agingnya juga lebih cepat ya. Dulu kan zaman dulu tuh aging tuh di atas 25 baru aging, aging awal ya. Tapi sekarang yang umur belasan udah bisa kayak tante-tante kok. Selain dari gaya ya, tapi mungkin udah mulai ada flek, sudah mulai ada kerutan. Karena nggak dijaga, karena sunscreen itu, oh ya kita ngomongin sunscreen ya. Sunscreen itu adalah salah satu anti-aging awal yang paling murah di samping treatment. Kok bisa tuh, Dok? Kenapa? Iya dong, kalau kita pakai sunscreen yang berajin, fleknya nggak ada. Ya kan? Yeah. Nah, kerutan-kerutan hal, kan kalau udah flek, nanti muncul kerutan. Nah, sedangkan kalau glow skin kan sunscreennya dia ada pelembabnya, jadi nggak lebih melembabkan, lebih bagus, lebih moist, lebih sehat si kulitnya, nggak gampang crack. Udah ada pelembab, sunscreen dalam satu produk tuh udah oke banget. Betul, gitu ceritanya. Oke, kita lanjut ya, Dok. Gimana kita bisa nemuin skincare yang memang cocok untuk jenis kulit kita, kayak yang kandungan apa yang memang cocok untuk kulit yang memiliki kulit kering atau yang mungkin berminyak atau yang kombinasi ataupun yang normal? Gini, kalau untuk jenis kulit yang jadi kita kotak-katik ya, kotak-katik ini buat yang minyak ini, itu sebenarnya kita harus cek dulu ke dokter. Karena kita, karena gini, menurutku ini oily nih sebenarnya, tapi kok pas begitu dicek, ih kok aku dehydrate skin ya, kenapa ya gitu. Ternyata dehidrasi kulit itu bisa menyebabkan jadi produksi minyak berlebihan, karena dia ngerasa ih kulitnya kering nih, udah deh ku harus dilembabkan dengan cara minyak. Nah, jadi minyaknya berlebihan padahal dia dehidrasi kulit. Oh gitu, Dok. Yes, makanya aku nggak mau kalau cuma nanya, Dok, buat kulit kering pakainya apa ya, buat ini coba dicek dulu yuk, di skin analyze yuk, kalau nggak aku pegang dulu yuk, aku lihat lagi dulu yuk gitu. Jadi nggak bisa nebak-nebak ya, Dok? Nggak bisa. Terus jerawatan. Pasien tuh sekarang gini yang di Serpong ya. Jerawatan-jerawatan tapi dehidrasi kulit, Pak. Ada kering semua. Tuh. Jadinya. Ya, jadi nggak mesti kalau yang jerawat tuh pasti oily. Oh enggak, nggak mesti. Betul, minyak, kadar minyak berlebihan menyebabkan si jerawat. Tapi yang kering pun jadi beruntusan. Nah, tanda beruntusan itu juga dehidrasi kulit. Kayak gitu. Nah, produk yang cocok atau enggak yaitu dari situnya. Kalau misalnya memang semua jenis kulit harus pakai itu kan pelembab. Nah, itu pelembab. Kalau yang kering banget kita punya essence bio moist, kita punya bio calm skin, itu buat yang
kering banget. Terus kalau misalnya untuk yang normal, terus yang agak berjerawat, kita bisa pakai Hydra Expert, itu juga oke, itu aman, kayak gitu. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya apa kandungan yang memang cocok untuk setiap jenis kulitnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kandungan apa yang kita harus waspadai dari skincare? Merkuri. Itu paling atas ya, Dok? Nggak boleh. Ya. Itu paling benar-benar juga. Betul. Sama kalau dia jerawatan dikasihnya yang... salah. Kalau misalnya dia nggak jerawat dikasih produk jerawat itu juga salah. Kenapa, Dok? Kan dia nggak jerawat kan, tapi dikasih obat jerawat untuk mewaspadai. Oh, tidak. Tidak seperti itu, ya kan? Tidak ada kata mencegah dia payung sebelum hujan. Kalau memang dia tidak ada, tidak kena pron atau tidak apa ya, tidak ada bakat jerawat bakat ya, udah kayak ini aja talent. Jadi kalau dia tidak ada acne prone ya nggak usah pakai jerawat, ya pakai normal-normal aja gitu. Berarti skincare untuk mencegah jerawat ada nggak tapi? Ada. Tapi kalau dia memang tipenya berjerawat, gampang berjerawat, kita punya AZ serum. Sebentar saya lihat. Ini setiap saya turun muter ini kayaknya kursinya. Susah. Oke, ini kita punya AZ serum. Nah, AZ serum ini dia ada AC clear-nya. Jadi ini kalau untuk yang acne prone yang gampang berjerawat dia bisa pakai ini. Tapi dia punya niacinamide. Niacinamide itu salah satu, banyak, bukan salah satu, banyak kegunaannya. Oh. Pertama, menyamarkan noda. Yang kedua, memperbaiki barrier kulit ini. Jadi ini bagus gitu ya, sekalian jualan ya kan. Iya. Gitu. Oke, Dok. Terus tips-tips apa sih buat kita benar-benar tahu kalau skincare itu aman? Tadi kan kayak Bepom, terus apa lagi tuh, Dok? Sebenarnya gini, halal. Kalau tipsnya itu yang pertama adalah datanglah ke dokter Go Skin dimanapun cabangnya. Ya kan? Bener dong, ya kan? Cabangnya udah banyak. Banyak soalnya, jadi jangan, oh nggak ada. Oh ada kok kita di setiap, kayaknya di itu ada deh, di pulau-pulau kita ada gitu kan, maksudnya. Jadi datang ke Glow Skin, kemudian nanti dicek, apa aja sih keperluannya, apa aja sih masalahnya, nanti kita perbaiki. Jadi jangan sembarangan asal. Iya, nggak usah nebak-nebak. Nggak usah nebak-nebak. Kita bukan dukun, ya kan? Gitu. Dok, boleh jelasin singkat gak sih tentang produk-produk depan aku ini? Oh iya, banyak soalnya ya. Kelihatan gak dari depan? Kelihatan ya paling ya. Oke, ini ada sunscreen, ada toner, ada sabun, ada serum. Nah, yang bentuknya kotak-kotak begini itu semua serum. Nah, gitu. Tapi ada serum yang bentuknya seperti ini juga, sebentar. Nah, ini ultimate nih. Ini ada whitening agent-nya. Jadi dia bisa buat bantu untuk menyamarkan noda, misalnya kayak udah mulai flek, ini bisa dipakai. Ini bisa juga kalau di glow skin tuh bisa jadi eye cream juga. Karena kan orang bilang kayak gini, pakai krim malam nanti di sini kan nggak boleh, Dok. Biasa tuh di klinik-klinik lain, nggak boleh pakai krim malam di sini, nanti pada iritasi segala macam. Ya, kita punya ini. Gak usah pakai krim malam, pakai ini aja bisa. Di leher biar gak belangan. Udah kayak anak-anak itu ya, anak yang motoran ya, ini putih nih, itu banget ya kan. Bukan motoran ya, apa namanya? Cabe-cabean ya, ya kan. Nah, ini bisa nih. Jadi taruh di leher ini bisa. Jadi ini serbaguna, si kecil serbaguna gitu. Gitu ceritanya. Dan itu serum, ada sunscreen juga. Kalau misalnya serum tuh dipakainya abis apa? Urutan skincare berarti ya. Kalau pagi itu pasti kan yang tadi saya bilang cleansing milk. Kemudian sabun. Toner. Iya. Terus serum, baru sunscreen. Kalau malam sama kayak tadi ya, cleansing milk, sabun, toner, kemudian serum. Itu boleh. Serum boleh ditumpuk dong? Boleh, tapi memang 5 serum ini ya nggak bisa ditumpuk semua. Ada yang tidak boleh dibarengin. Gitu. Tapi ada urutan serum nggak sih, Dok? Maksudnya kayak... Serum, terakhir baru pelembab. Pelembab kita punya BioCalm Skin sama Essence Bio Moist itu si penutup. Itu yang mengunci serum-serum yang sudah kita pakai. Terus pas pakai, aku mau nanya-nanya tentang pemakaian skincare ya, itu boleh ditepok-tepok gitu gak sih? Oh, digampar kayak gitu. Enggak, biar cocok gitu katanya. Oke, iya betul. Jadi gini,
Contoh toner ya. Toner itu ada dua macam fungsinya dia. Dua, dibagi dua, yang menghidrasi atau dia untuk membersihkan ya. Kalau yang membersihkan kita bisa pakai kapas. Ya kan? Kalau yang menghidrasi kita bisa ditaruh di tangan terus dipok-pok aja pelan-pelan aja. Itu kenapa memang dia lebih untuk menghidrasi namanya kan, cuma asal nempel gitu. Kalau serum di kita punya kan pipet soalnya. Pipet taruh aja gini terus ratain aja udah. Ditaruh di sini pipet atau taruh di punggung tangan. Kalau di sini nanti habis karena ini kan lebih lebih banyak tekukan. Betul tidak? Iya. Iya kan? Jadi taruh di punggung tangan. Banyak yang salah tuh. Jadi kayak serum ini, misalnya ini serum ini atau bukan sunscreen, pokoknya ini serum. Taruh di sini, jangan taruh di sini. Di sini habis nanti di sini. Ini banyak tekukan loh. Oh, ngeresep gitu ya? Iya, banyak tekukan kan. Kalau di sini kan lebih rata dia. Pantesan gitu. Orang kalau makeup juga kadang taruh di sini foundationnya gitu kan. Yes, itu biar irit. Kan kalau nggak habis di sini kan, yang putih nanti ininya kalau foundation. Iya ya kan? Iya. Jadi ini aja punggung tangan tuh triknya biar dipakainya tuh maksimal yang kita yang kita keluarkan tuh maksimal masuk ke mukanya tuh segitu. Kalau sih nanti ada tekukan ini kan ada garis tangan gitu kan jadinya kurang maksimal. Terus banyak berapa buang. Banyak tuh dok yang kayak harus ditaruh? Nah tergantung kalau serum secukupnya, kalau sunscreen kan memang 1, 2, 3, 4 ulos jari. Segini. Iya. Kalau kebanyakan gimana dok? Hah? Kayak keputihan gitu latain aja. Makanya caranya cari sunscreen yang aman, yang enggak lengket. Kita kan punya glow skin, day protection cream tuh mau pakai ini juga enggak langsung meresap dia soalnya. Kayak air gitu pun. Iya, makanya itu yang aku suka. Makanya aku pakai. Aku juga suka yang kayak gitu. Iya. Padahal ada sunscreen yang malah kayak bikin muka berminyak gitu. Oh, itu kan tergantung ya. Jadi tergantung SPF juga. Semakin dia berat, dia semakin biasanya agak lebih berat di muka. Kalau SPF kita kan 30 tuh, jadi lebih ringan enteng. Iya. Cocok lah buat anak-anak sekolahan. Iya. Ya kan? Kita anak sekolahan. Iya, kita. Terus ada nggak sih dok yang pakai benar-benar 3 serum sekaligus? Terus kayak boleh. Ada urusan. Urusan. Urutan. Boleh, boleh. Oh. Urutannya tuh ada atau ya udah aku pakai yang ini langsung. Ada urutannya. Pertama sih pada prinsipnya dari yang encer ke kental. Oh, gitu. Kenapa tuh? Biar ngeres. Iya, Jadi biar enggak keblok ya? Betul. Enggak ada pintunya, enggak ada pintu gitu. Dan si pelembab selalu paling terakhir dia yang mengunci. Karena dia pintunya kental. Iya, dan dia paling berat dan dia mengunci. Jadi si serum ini nggak kemana-mana nih, udah dikunci sama skin, sama si pelembab gitu. Terus kalau yang itu apa tuh dok? Yang mana nih? Itu? Oh itu sunscreen. Oh itu sunscreen. Sunscreen kita ada yang buat khusus acne, ada yang day protection, ada biocalm skin untuk pelembabnya tadi kita yang aku tadi omongnya, yang moisturizer itu ada juga itu untuknya. Kalau misalnya yang ini? Obat totolnya kita nggak bawa ya, kita juga punya obat totol untuk jerawat. Oh. Bentuknya kayak yang, apa ya? Iya. Ya gitu. Iya, pernah lihat? Pernah. Iya, kalau kita punya yang kayak gitu, namanya aqua spot gel. Itu yang buat jerawat gitu. Kalau ngomongin jerawat ya, Dok, ada teman aku yang kayak pakai pad gitu buat nutupin jerawat gitu. Tahu enggak, Dok? Tahu, gitu kan. Oke atau? Ya tergantung bahan karena bahannya sebenarnya itu ya sebenarnya kandungannya ya memang untuk si jerawat sebenarnya kan. Cuman kalau emang lebih aman ya kenapa nggak total aja gel yang kita kita punya acne spot gel tuh di malam hari jadi paginya nggak kelihatan banget kalau kita jerawatan udah kempes iya ya kan iya aku sering lihat iya total malamnya kempes paginya gitu hilang udah cepet kan iya daripada patch sangkanya koyoan ya kan iya kelihatan kan jadi punya obat total di malam hari acne spot gel gitu okay. Thank you ya dok, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada giveaway menarik dari Glow Skin Clinic Gading Serpong. Voucher 50% setengah harga nih ya dok ya. Untuk 3 penanya terbaik, nama para pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast ya. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama dari Gracia Dani Santika. Bagaimana mencari produk skincare yang untuk para pemula dan mulai dari bagian tubuh kita yang mana kita merupakan aset penting dok? Dari siapa namanya? Gracia Dani Santika. Oke, okay. Yang penting semuanya penting kayaknya. Semua aset penting ya. Kita kan rambut pun
penting, sangat-sangat penting. Jempol penting loh, keringnya penting. Ini kita ngomongin ke muka aja ya. Oke, okay. Karena saya lagi sini bahas tentang wajah, ya kan. Jadi kalau untuk semua penting, kayak body juga kita harus pakai lotion, itu penting. Kita punya, Gloskin juga punya body lotionnya. Kita punya juga. Terus kalau untuk wajah, urutannya yang pasti yang pertama itu sabun, sunscreen itu wajib banget, sama palingnya moisturizer yang sesuai dengan jenis kulit. Siapa namanya, Grace ya? Iya. Kak Grace gitu. Jadi semua harus itu penting gitu. Jadi kayak sabun, pemilihan sabun aja. Sabun itu penting loh. Jadi ada yang nggak cocok di waktu itu di saya ya konsul. Saya pakai sabun, saya kulitnya begini-gini nih. Wah, kok dehidrasi ya? Saya gali-gali ternyata sabunnya nggak cocok sama dia. Kita cuma ganti sabun dengan produk kita, itu dia udah oke loh. Cuma perkara sabun loh. Biasanya orang pakai sembarangan sabun. Iya, awalnya dia bilang, masa sih? Biasa nih pasien-pasien nih ya, agak kurang-kurang percaya gitu kan. Ah, masa sih cuma gara-gara sabun dong? Coba deh kakak beli sabun kita. Benar, dia ada beli. Satu minggu kemudian dia datang, ya saya mau pakai produk Gloskin, sabunnya aja cocok. Nah itu sabun perkara deh, sabun loh. Itu sabun tuh penting banget. Sama terus kemudian sunscreen. Pembelian sunscreen juga ada yang bilang, pakai sunscreen banyak banget dok, sama kayak tadi Rani bilang, lengket dok, coba pakai sunscreen kita, langsung cocok, beli lagi gitu. Jadi itu yang penting sih sebenarnya ya, sabun, sunscreen, moisturizer yang sesuai. Nanti kalau misalnya ada masalah tertentu, misalkan ada jerawat ya berarti pakai serum yang buat jerawat yang AZ ini tadi, kemudian ada obat totalnya atau spot gel kayak gitu. Itu tambah-tambahan kalau ada masalah, tapi yang paling utama itu tiga, sabun, sunscreen, moisturizer, itu aja sih, itu yang paling penting ya. Itu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok, dari Jessie. Dok, sekarang lagi happening pakai skincare yang ada retinolnya. Sebenarnya retinol itu bagus gak sih? Untuk pemula gimana penggunaannya? Dan biasanya kalau pakai retinol kelihatannya hasilnya kira-kira berapa lama? Okay. Retinol. Retinol itu adalah sebenarnya turunan dari vitamin A. Baru tahu. Iya, jadi baik gak? Ya baik. Bener dong. Terus apa sih dia gunanya? Dia anti-aging loh, anti-aging kuat. Kebetulan Gloskin juga punya, sebentar. Wih, Gloskin punya segalanya. Oh ya tentu iya. Tuh. Jadi ini kita punya. Nah, kelebihan dari Gloskin itu kita retinolnya tuh encapsulated. Jadi kalau jadi si retinol terkapsul, jadi untuk efek-efek tidak enaknya yang kata orang, aduh cekit-cekit, keluar itu loh kayak ngelupas, itu sebenarnya itu efeknya, itu efek obat ya, bukan efek si retinol, berarti bukan berarti dia nggak cocok sebenarnya ya. Nah tapi karena kita di encapsulated, jadi kita mengurangi efek-efek seperti itu, jadi lebih okay sih kita. Terus efeknya kapan kelihatan? 2 minggu sudah kelihatan. Jadi sudah lebih cering gitu, glowing gitu. Aku pakai ini juga soalnya. Oh, gitu. Jadi ini. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan awal ya enggak apa-apa, ini tiap malam. Yang Rejuve Expert ini tiap malam boleh. Gitu. Dari Jessie juga, bahan apa aja yang enggak boleh ada pada skincare agar kita dapat berhati-hati melihat komposisi skincare-nya. Oke, merkuri. Itu data utama tadi ya. Sudah ditanya tadi ya, itu merkuri sebenarnya. Kalau untuk hidrokinon atau kortikosteroid itu sebenarnya kalau dalam masih dosis aman, makanya konsulnya ke dokter ya. Jadi kalau dosis yang kecil yang kira-kira memang obatnya itu masih boleh diperbolehkan gitu, tapi dengan pengawasan dokter. Dan bukan kalau merkuri nggak boleh. Gak gitu. Boleh, udah gak boleh, gak banget boleh. Kalau yang hidrokinon atau kortikosteroid itu masih dalam pengawasan dokter. Jadi kira-kira berapa lama nih kita pakai, dan kira-kira risk and benefit. Nah itu lebih ke situ sih. Gitu. Lanjut dari Tiara. Halo dok, izin bertanya, kalau ingredients untuk kulit sensitif seperti apa ya dok penanganannya, dan bagaimana cara memilih skincare untuk kulit sensitif seperti apa? Oke, kalau untuk sensitif kita punya sabunnya namanya, sebentar saya bawa nggak nih? Oh bawa. Lengkap dokter. Cuman obat total kali nggak kebawa ya. Ini
sabunnya kita punya hydro fresh foaming karena dia mengandung chamomile. Nah, chamomile itu untuk meredakan si iritasi itu. Kemudian kalau dari skin dari sunscreennya pakai day protection cream. Terus dari tadi kan aku ngomong bio calm skin. Nah, itu ada bio calm skin itu istilahnya adalah centella asiatica-nya, jadi untuk mengurangi si peradangan itu sendiri. Jadi itu bagus. Sama kita punya juga ada Hydra Expert Serum, itu isinya hyaluronic acid, jadi memperbaiki barrier kulit sama menghidrasi lebih tepatnya kayak gitu. Jadi itu oke banget untuk kulit yang sensitif. Gitu. Oke, lanjut ya, Dok. Yeah. Dari Melva, saya mau bertanya apakah treatment aman untuk anak usia 13 tahun? Treatment apa dulu nih? Enggak tahu ya. Oke. Treatment aman, botox aja bisa dari bayi. Botok dok. Ya, indikasinya bukan indikasi estetik ya, tapi ke terapi. Oh. Gitu. Terus pasien-pasien yang Bell's palsy itu bisa dari bisa dipakai. Enggak, kalau untuk yang 13 tahun kita bisa face terapi itu bisa udah mulai boleh. Gitu. Gitu ceritanya. Jadi face terapi atau facial tuh udah boleh. Di apalagi masa-masa itu kan masa-masa indah ya hormonnya maksudnya ya kan, jadi hormonnya pasti banyak, adalah beruntusan, jerawatan, kering dan semua keluar lah itu ya. Nah itu harus dibersihkan sama penggunaan skincare rutin, nggak usah banyak-banyak, sabun, terus sunscreen, Hydra Expert Serum, terus sama pelembabnya udah gitu aja sih. Itu simple banget sih, itu simple ya. Nggak yang urutan step saat itu udah pagi malam ya, nggak yang saat hari misalnya pagi hari itu udah 4, 5, 10 ya, nggak kita nggak gitu. Kalau semakin nambah umur tuh semakin banyak gitu. Ah itu kan tergantung masalah ya. Oh, tergantung ya. Ya ada masalah kulit apa gitu kan, gitu tergantung masalah di kulitnya ada apa aja. Ditambah treatmentnya kalau sudah usia. Tapi kalau usia 13 tahun udah boleh treatment kok, face terapi. Berarti aku boleh dong? Boleh, harus, ayo. Eh mama, tolong. Yuk, ayo, boleh. Nanti langsung aja chat kita. Ini kita mantap bisa di belakang, bisa lah ya kan. Dok, sekarang pakai makeup aja atau skincare doang nih? Ini? Iya. Wis, ini spill ya, ini spill. Spill kayaknya. Aku pakai ini sebenarnya ya, kalau saya tuh cuman pakai, kalau make up itu cuman pakai bedak sama lipstick. Seriusan dok? Iya. Nggak pakai foundation? Nggak, aku nggak pakai foundation. Katanya pakai foundation loh. Pakai sunscreen jadi pakai toner lagi aku pakai sense cleansing milk. Kebetulan cleansing milk kita itu mencerahkan. Pantesan aku kira tadi tuh pakai makeup yang full gitu. Oh tidak, tentu tidak. Jadi cleansing milk kita itu mencerahkan, melembabkan, itu yang aku suka. Jadi nggak cuma membersihkan aja, tapi dia mencerahkan juga. Jadi kalau cleansing aja nih baru dipakai cleansing milk itu udah cerah banget muka kita. Ditambah lagi pakai sabun ini aku pakai Skin Fresh Facial Wash. Terus pakai sunscreennya pakai day protection cream, terus pakai bedaknya bedak tabur karena saya acne prone, jadi nggak bisa pakai bedak yang compact gitu loh, sama lipstick aja udah, yang penting itu aja sih. Gitu. Lanjut deh ke question selanjutnya dari Titi Veronica. Saya mau tanya dok, kalau untuk menghilangkan bintik-bintik coklat di kulit tangan, treatment atau krim apa yang cocok? Bisa, itu bisa, ini kita konsultasi aja, ada treatment, ada yang tadi ini, ada whitening agent ya. Kayak ini ultimate bisa. Yang rejuve ini juga bisa. Ini juga untuk mencerahkan terus memudarkan noda-noda di wajah, di sini juga bisa. Bahkan kalau kulitnya kering ada pasienku pakai Hydra Expert aja sampai ke tangan. Yang warna biru itu Hydra Expert, saking dia kena kering waktu kulitnya dia bisa sampai ke tangan. Jadi bisa semuanya. Nanti konsultasi aja, datang aja ke Glow Skin Serpong atau kita WA aja kali, WA di 0813-88-22-4693. Berarti kecil-kecil cabai rawit ya dok? Iya, banyak kegunaan kan? Iya. Gitu. Kalau yang kuning paling depan itu apa tuh dok? Ah itu aku bilang ini Glow Face Tonic, jadi toner itu. Oh, itu toner. Yang AHA BHA itu. Dan ada pH-nya, jadi itu untuk selain membersihkan dia juga mengangkat sel kulit mati, komedo, itu bisa.
gitu. Harus punya si dua kecil ini. Iya, kan jadinya ya tergantung lah. Jadi kalau itu lebih baik karena semua pasti gini, wah, produk Glow Skin bagus-bagus banget. Iya, makanya datang dulu yang biar yang penting sesuai dengan jenis kulit. Masa dibeli semua? Harus ya enggak apa-apa, saya mah saya enggak apa-apa dibeli semua ya kan laku. Cuman kan harus konsultasi dulu biar manjang. Maksudnya biar skincare-nya terus-terus itu dipakai terus, jangan hari ini pakai, besok enggak deh, males gitu. Enggak begitu. Terus serum yang depan itu dok, yang ada warna orange lah, warna hijau, warna biru, itu untuk kulit apa aja? Nah, maksudnya? Kalau yang orange itu white C, jadi isinya vitamin C 20%, jadi vitamin C-nya tinggi kadarnya. Itu bantu untuk mencerahkan loh, jadi bikin lembab, mencerahkan juga. Kemudian kalau yang clear expert itu, yang hijau itu isinya ada niacinamide, tadi aku bilang untuk itu noda ya, itu sama memperbaiki barrier kulit, dia ada zinc, jadi untuk si jerawat tuh juga bisa. Kemudian Hydra Expert Serum yang tadi aku sebutin tuh yang biru, untuk menghidrasi, memperbaiki barrier kulit, jadi itu oke banget gitu. Sunscreen juga kita punya, ada glowing white sunscreen nih yang kayak gini. Nah, ini ada anti-agingnya, sunscreen dan anti-aging dari squalene. Ada, dia juga ada whitening agent, ada arbutin, glutathione, jadi cerah banget. Itu nih oke banget sih. Ya, untuk enggak mesti untuk yang usia tua ya. Gitu. Berubahlah mindset memakai skincare pas tua doang, pas udah mulai flek-flek baru pakai gitu. Itu yang pusing dokternya. Ya, udah muka keriput, shaking di mana-mana, mintanya kenceng udah kayak anak 17 tahun, ya kan? Ya kalau itu enggak apa-apa sih, kita langsung deh treat lift, botox, filler itu bisa sih. Bisa. Makanya datanglah ke Glow Skin, nanti kita akan kupas tuntas kan. Iya. Permasalahan kulit. Jangan lihat dari luarnya aja ya, dok. Iya, betul. Oke, ada lagi yang bertanya? Mau nanya ini nih, dok. Ini apa aja nih, dok? Ini salah satu ini ya, treatment kita. Ada salmon DNA, terus ada thread leaf ya, benang. Oh, kalau benang. Salmon itu buat apa, dok? Salmon itu dia untuk melembabkan si kulit, memperbaiki barrier kulit, memberikan kenyalan pada kulit gitu. Ini oke, jadi lebih cerah, lebih muda. Tuh, lihat ini ada fleknya. Ini lebih mulai hilang gitu ya. Salmon itu buat umur berapa boleh? Salmon boleh buat umur di atas 30 udah boleh. Anak muda enggak boleh, dok. Mendingan coba ke Misoglow aja boleh. Misoglow itu juga masukin serum kok, gitu. Terus ini ada filler. Oh iya, kelihatan banget, dok. Ini juga ada filler bawah mata. Di sini nggak ada filler yang ini ya, yang ini apa? Pipi. Terus ini juga ada Misoglow yang tadi aku bilang dari umur 13-12 udah boleh. Kemudian ini face therapy, facialnya. Itu kita punya botox sama ada PRP. PRP itu orang bilangnya vampire itu loh, yang pakai darah, tau gak? Coba lihat sebentar ini, dok. Ini untuk bopeng biasanya, scar. Bisa hilang gitu. Bisa pakai salmon DNA juga kita bisa yang pakai yang buat scar ya, kita punya. Tapi kulit wajahnya jadi beda sendiri atau enggak? Kalau scar itu kan dalam tuh berarti kan. Iya. Nah, nanti kalau itu kita agak ngangkat. Gitu. Jadi si yang scar-scar bopeng-bopengnya tuh agak mengangkat. Kita udah banyak sih pasien-pasien kita yang lumayan berhasil ya. Kayak gitu. Oke. Nggak kerasa ya, dok, udah 1 jam. Oh, udah ya? Oh udah tinggalin betulnya nih, cuy, dok. Kita udah ngobrol banyak banget tadi. Terima kasih ya, Dokter Fiska, udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Terima kasih kembali dengan sepenuh hati. Iya, terus mohon maaf ya kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat kita jawab. Bagi Bapak Ibu, Om Tante yang tertarik dengan Stella Maris bisa hubungi kami langsung di nomor 087872785231 dengan format nama, usia anak, serta pertanyaannya. Thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Thank you juga untuk narasumber cantik dan hebat kita di sebelah aku ini. Cantik banget, bener. Mungkin ada satu atau dua kata yang mau disampaikan Dokter Fiska untuk para peserta. Bijaklah memilih skincare. Wih, keren keren. Tapi benar-benar maksudnya aku memang mau kasih tahu juga, karena sampai saat ini kita kan perang skincare tuh banyak ya. Iya. Orang bikin skincare tuh gampang banget, tapi tolonglah bijak dalam jadi jangan kelihatkan harga atau ikutan teman.
atau dia cocok, dia pakai ini cocok kok, saya ikutin deh, jangan kayak gitu. Muka masing-masing beda-beda, nggak bisa sama ya, jadi lebih baik dikonsultasikan ke dokter Glow Skin, kemudian nanti dokter Glow Skin akan memberikan treatment atau skincare yang terbaik, itu udah pasti gitu. Keren, bijak banget kata-katanya dok. Tapi itu benar banget, itu benar banget, itu benar kan gitu. Jangan ngejudge dari luarnya aja dan jangan sok tahu gitu. Iya. Tapi bukan sok tahu sih, kadang mikirnya ah itu lihat itu muka kamu bagus banget, kamu pakai itu ya, pakai apa aja, spill ikutin. Iya. Begitu dipakai nggak cocok ya kan, sih nggak usah spill ya kan, langsung aja ke dokter Glow Skin diperiksa. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir bagian yang benar-benar ditunggu para peserta nih, yaitu pengumuman pemenang giveaway Yuk Kenali Perbedaan Skincare Aman dan Tidak Aman pada hari ini. Nama pemenang pertamanya adalah Gracia, yang kedua adalah Jessie, dan yang ketiga adalah Tiara. Selamat ya untuk para pemenang. Tepuk tangan. Selamat ya. Nanti kita ketemu di Glow Skin Serpong. Nah, pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasinya, dan pemenang dapat mengambil voucher langsung di Stella Maris Gading Serpong sesuai dengan jam operasional sekolah yang akan diinfokan pada saat tim Markom Stella Maris akan mengkonfirmasi. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang sangat-sangat kece dan sangat-sangat keren. Dan jangan sampai ketinggalan dan gak daftar ya, karena pendaftarannya itu gratis, free. Dan dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram stellamaris.sch. Akhir kata, saya Rani dan Dr. Fiska pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Halo, perkenalkan saya Marlena Gea, biasa anak-anak menyapa saya dengan Miss Lena. Saya mengajar di kelas nursery. Hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah, pertama, karena saya mencintai dan menyukai dunia anak-anak, dan yang kedua, saya merasa bahwa passion saya adalah mengajar anak-anak. Untuk saya secara pribadi, mengajar di Stella Maris Karawaci itu sangat menyenangkan. Selain karena anak-anaknya yang lucu-lucu dan menggemaskan, saya juga merasa nyaman karena lingkungannya yang sangat mendukung saya dalam mengajar, terlebih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan saya di sekolah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi, dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ya, selain anak-anak itu lucu, juga mereka memiliki keunikan dan berbagai karakter yang bervariasi ya biasanya. Itu yang membuat saya merasa tertantang dan merasa termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan contoh atau teladan bagi anak-anak didik yang saya ajar. Di Stella Maris Karawaci ini menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode area dan juga metode Montessori. Untuk saya secara pribadi selama ini saya suka menggunakan metode belajar sambil bermain. Untuk hal ini kita dapat melihat bahwa posisi atau lokasi dari Stella Maris Karawaci ini sangat strategis sehingga dengan mudah dapat dijangkau. Yuk bergabung bersama Stella Maris Karawaci dan menjadi Stella Marian. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Bye-bye!